lagi Bapak. Mobil pick up bermuatan sandal menabrak pohon di jalur poros Pantura Lamongan, tepatnya di Desa Karang Tinggil, Kecamatan Pucuk. Menurut saksi, pick up melaju dari arah Babat menuju Sukodadi. Sebelum oleng keluar badan jalan dan akhirnya berhenti setelah menabrak pohon, sopir pick up terlihat memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sopir pick up dengan nomor polisi AE3292SC bernama Setiawan Rudi Iswanto, warga desa Kecamatan Sukodadi, terjepit di kabin mobil yang ringsek. Beruntung, warga dan polisi segera mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi korban. Setelah dievakuasi dari kabin, diketahui korban mengalami luka parah di bagian kepala. Ini kronologisnya seperti apa, Mas? Ini tadi ada mobil pickup. Dari mana? Dari sandal, dari timur mau ke barat. Ini. Terus, kenapa kok sampai gini, Mas? Ini kayaknya oleng, Pak. Oleng ya? Oleng dan kecepatan nabrak. Tinggi nabrak pohon. Terus orangnya gimana, Mas, kondisinya? Orangnya luka-luka. Bagian mana? Bagian kepala sini, Pak. Parah gitu. Usai dievakuasi, korban yang mengalami luka parah di bagian kepala kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara mobil pick-up masih berada di lokasi menunggu mobil derek. Dari Lamongan, Heru Kuswandi Mahsuli melaporkan.